Usai disemayamkan di rumah duka di Perumahan Duta Indah, Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, jenazah Ustadz Maher At-Tuwailibi dimakamkan di Pesantren Darul Quran, Cipondoh, Tangerang. Makam Ustadz Maher disebut bersebelahan dengan makam Syekh Ali Jaber. Para pelayat melakukan sholat jenazah secara bergantian dan karena protokol kesehatan COVID-19, jenazah tidak disolatkan di masjid. Ustadz Maher At-Tuwailibi dan salah satu sunnah untuk yang meninggal, ya bagi orang hidup adalah hanya menceritakan kebaikan-kebaikannya. Itu dia. Dan setiap orang pasti ada kebaikan dan banyak kebaikannya. Kalau ini permintaan keluarga ya? Ya, tektokan dengan keluarga, Alhamdulillah. Intinya sih kalau orang ziarah ke Syekh Ali, bisa sekalian mendoakan Syekh Maher kan? Dan ada di lingkungan penghafal Quran. Ustadz Maher diketahui meninggal dunia Senin malam karena penyakit TB usus yang sudah lama dideritanya. Menurut keluarga, penyakit Ustadz Maher sempat memburuk saat menjalani tahanan di Rutan Bareskrim Polri karena sempat berhenti melakukan pengobatan. Nah, jadi beliau punya TB usus. Dulu kan sebelumnya sempat sakit parah kan, drop, terus kemudian udah mulai membaik. Nah, itu dari dokter itu ada harus rawat jalan dan obat yang rutin harus diminum selama kalau saya nggak salah itu sekitar 9 bulan atau 12 bulan. Baru berjalan beberapa bulan kan, tapi tersangkut kasus ini kan, kasus ITE. Nah akhirnya jadi ketika masuk Bareskrim, pengobatan sama ininya terputus. Dalam keterangan persnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, Ustadz Maher alias Sony Ernata sempat mengeluhkan sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan kembali ke Rutan Bareskrim. Terakhir, Ustadz Maher sempat kembali mengeluhkan sakit namun enggan dibawa ke rumah sakit. Kenapa saudara Sony Ernata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa. Di sisi lain, terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang disangkakan kepada Ustadz Maher, diketahui sudah memasuki tahap 2 dan diserahkan kepada kejaksaan. Ustadz Maher sebelumnya ditangkap polisi pada 4 Desember 2020 karena menjadi tersangka ujaran kebencian di media sosial dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV.